Guys, aku menemukan fakta baru nih. Ada yang komen, katanya ada karakter Sakura Tsukimoto yang dihapus oleh Garusoft. Oh my god, guys. Itu siapa? Kok bisa dihapus sih? Oke, okay, let's go, guys. Langsung aja kita bahas. Satu, karakter yang telah dihapus oleh Garusoft. Siapa teman karakter yang dihapus oleh Garusoft? Hah? Ada karakter ini, guys. Oh my god, teman-teman, aku baru lihat loh, guys. Kalau di amusement park itu ada karakter berambut kuning ini, teman-teman. Nah, kalau di Sakura Tsukimoto sekarang kan nggak ada, teman-teman, karakter ini. Tuh, nama karakternya adalah Namika, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut reaction video lucu-lucu Sakura Tsukimoto, guys. Saya gimana, Bu? Hah? Apa maksudnya, Bu? Aduh, anjing. Kamu bener, Bu? Ibu lesbi ya? Hah? Iya, Bu. Ini soalnya hantu perempuan suka sama ibu semua. Disukai hantu perempuan. Pesan ke ibu. Apa pesannya, Bu? Bentar. Ah, Bu, telinga saya kayak berdengung gitu. Apa ini, Bu? You break my heart, break my heart. Batuk normal. Lala. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass off. Ah, Mama lihat binti aku enggak? Di dekat kompor. Enggak ada loh, Ma. Ada kok di situ, masa enggak ada? Lah, ini apa? Makanya punya mata dilihat baik-baik. Di dekat kompor. Enggak ada loh, Ma. Enggak ada. Ada kok di situ, masa enggak ada? Lah, ini apa? Nah. Makanya punya mata dilihat baik-baik. Ih, beneran tadi enggak ada di situ. Pas Mama kesini baru ada. Kamu sendiri yang naruh, masa lupa? Handphone mulu sih yang dilihat. Kok bisa aneh gitu ya, guys? Ketika kita nyari sendiri itu enggak dapat teman barangnya. Nah, kalau ibu yang nyari itu auto langsung dapat, guys. Di sini yang sering ngalamin hal seperti itu. Teman-teman komen di bawah ya. Oh, mati kan. Okay. Ada apa tuh, teman? Oh, ini miau au kah? Oke, main burung-burung itu ya, teman-teman. Iya, Kak, boleh mau beli apa? Mau beli pancinya masih ada. Panci? Iya. Maaf Kak, kita di sini jualnya pancake bukan panci. Emang sih sama-sama pan tapi beda gitu, Kak. Kalau pantat? Lah, pantat. 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 Oke. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Gimana ya? Menikah. Hah? Padahal masih kecil, tapi pikirannya udah menikah, teman-teman. Atau di sini bocil tapi sudah pacaran, guys. Ayo ngaku, siapa di sini? Ayo. Oke. Oh, kucing. Ngapain kamu di situ, kucing? Loh, loncat-loncat di atas mobil dong, teman-teman. Perbedaan nenek biasa versus nenek gaul. Anda nenek biasa, yes. Nenek gaul. Nenek biasa. Nenek, ayo joget bareng yuk sama aku. Mau gak? Kamu aja yang joget, ntar tulang nenek patah. Nenek dah tua, lagi pula nenek gak bisa joget dan tidak suka. Oke, Nek, kalau begitu. Nenek gaul. Oma, joget bareng yuk sama aku, ntar masuk TV. Apa iya? Wah. Neneknya gaul banget ya, guys. Wah, asik tuh. Diundang di acara TV. Bentar ya, Oma ganti baju dulu. Oke, Oma. Waduh. Neneknya pakai baju modelan kayak gini, guys. Wih, udah kayak Lisa Blackpink aja ya, guys. Neneknya lincah banget, guys, joget. Wah, ini fiksi ya, guys. Ini adalah the real Lisa Blackpink waktu nenek, guys. Oke. Okay. Malah main kucing-kucingan ya, guys. Apa yang lucu, apa yang lucu, Mas? Mbak ini belanja 50 juta. Sekarang Mbak cuma 200, lucu aja. Mbak miskin ya?
untuk memancing istri saya. Ya saya begini nih, kurang digaji sama bosnya. Kenapa? Ada masalah apa lu di rumah? Hah? Gak apa-apa, saya cuma bilang doang. Mbak berarti duitnya dikit dibanding yang lain tadi tuh ibu-ibu lain. Eh mas, gue bilangin ya, gue bisa ngegaplok muka lu pakai gaji lu selama 6 bulan. Gak usah banyak bacot deh. Arogan banget jadi orang. Lu lagi ya, gue gak ada salah sama lu, tiba-tiba jadi kayak setan lu ke gue lo. Saya cuma ngasih pendapat saya doang. Kalau menurut saya mbak miskin, ya mau kaya mau miskin kayak lu layani dengan baik. Ya, suka-suka gue dong. Okay. Oh, anjing berantem, minum, lalu lanjut berantem lagi guys. Apa jadinya? Aku ketika jadi miliarder, berapa jadinya? Jadi 345, makanannya sekarang. Kok murah banget sih, gak mahal. Ini tambah, ini bisa. Kalau udah 3 juta baru aku mau bayar. Ayo, apalagi yang bisa aku beli? Tawa lo. Jangan main-main, mbak. Jangan main-main. Wih! Waduh! Jadi Spider-Man teman-teman. Oke, teman-teman. Oh lah, ada cowok lagi main HP. Kagetin dia. Diam-diam, kita samperin ya guys. Oke, mengendap-endap si Sakura Chan-nya. Oh, bakal dikagetin. Oh, cie. Gak kaget gue. Masa? Ya jangan ganggu gue lagi mau sendiri. Oke. Jadi Taiganya punya pacar guys. Pacarnya si Chika. Ayang, kamu ngapain sih kayak gitu? Entar dilihat anak-anak lain gimana? Gak apa-apa sayang, gak ada yang tahu kita di sini. Wah, mereka mau ngapain guys? I love you. Ya, Sakura-chan-nya sedih dong teman-teman. Tapi lebih cantikan si Sakura-chan ya guys daripada si Chika. Menurut teman-teman lebih cantik Chika atau si Sakura-chan guys? Kalian komen di bawah ya. Oke. Buaya. Wah, waduh. Oke. Oh. Wih. Main simbur-simburan ya teman-teman. Waduh, langsung diserbu guys. Oke, di dalam laut. Wah. Wih. Wow. Oke, ada apa ini teman-teman? Boci lagi cuci piring. Oh. Ketakutan ya guys. Oh, aku di belakang kamu. Loh. Oh. Oke. Oh, ngeprank guys. Ayo lari. Loh. Ini bahaya. Oh, matilah guys. Oke. Oh, oke, jalan-jalan ya teman-teman. Ada 2 cek. Ya. Ini oke. Kakek lagi bermain bola. Ini lagi guys. Udah kakek ya guys. Tuh kan udah dibilangin ya teman-teman. Oke. Cosplay jadi kucing ya guys. Kayak kucing rebutan makan ya guys. Oke. Oh, lagi bikin konten ASMR teman-teman. Oke. Oh, dia ngambil lumut. Buat apa guys lumut? Lumut kok diambil? Oh, dia menyiapkan barang-barang teman-teman. Dia mau ngapain guys? Wih. Mau bikin sesuatu kayaknya guys. Wow,
dikasihnya batu. Oh, batunya berbentuk seperti tangga gitu ya, guys. Wow, dia mau mendekor, guys. Widih, kreatif banget, guys. Wow, wih, lumutnya jadi kayak rumput-rumput gitu ya, teman-teman. Oh my god, guys. Estetik banget ya, teman-teman. Jadi indah banget ya, guys, seperti alam. Wow, jadi pengen bikin juga ya, guys. Wow, seperti di surga ya, teman-teman. Wih, keren banget, guys. Wow, kayak akuarium mini gitu ya, guys. Wow, kayaknya cocok juga ya, guys, kalau kita kasih ikan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sepertinya untuk reaction video lucu Sakura School Simulator-nya sampai di sini dulu. Dan juga sekarang kalian sudah tahu fakta tentang Namika karakter yang dihapus oleh Garusop. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa kalian like video ini dan juga subscribe ya, guys, agar kalian nggak ketinggalan sama video lucu lain-lainnya ya. Oke, guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.